di lima berdua. Jadi dia sekali layar terus dia sebelah. Ada kaset tol. Ujung ada kaset tol. Oh, seru. Sekali layar terus berat gila. Nah, nanti saya akan search di Google lebih jauh lagi. Kalau ini anak-anak udah saya kasih apa introduction-nya dulu sebelum berangkat. Kalau tahu mendadak Bu, agak mendadak undangannya juga ya. Air Diwaruji itu kapal layar cantik yang dikenalkan kepada dunia mewakili Indonesia. Jadi dia itu tidak kapal perang, bukan kapal perang. Ya. Kalau kapal layar kita punya kapal lain. Kapal lain untuk kapal memang fungsinya untuk perang. Kalau ini untuk mengenalkan budaya kita di negara-negara yang lain. Jadi dia kalau setiap tahun layar yang baik yang kita harus salut ini kapal ini usianya udah 44 tahun. Jadi ini udah layar yang ke-44. Tahun depan kita enggak kayu tahu. Dengan kayu buatan Jerman ini. Jerman kayu punya. Kapal layar ini Bu emang. Jadi ini layar, pakai layar berlayar. Ini kapal Bu tradisional gitu di negara-negara lain itu Bu. Kalau datang sambutannya. Dan ini enggak cuma di Indonesia, dia ke Sulawesi, Kalimantan, Papua. Termasuk waktu saya dulu dinas di Papua, saya punya kewajiban untuk menyambut kapal ini. Seminggu dibuka, dikenalkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat Papua naik. Historisnya seperti itu. Senang sekali anak-anak di Indonesia. Ini di bawahnya kamar semua. Kamarnya orang-orang tidur. Ini banyak melihat-melihat.